dari Depok semuanya. Selamat datang di podcast NKCTHI. Nanti kita cerita tentang Hakim Indonesia episode 1. NKCTHI. Nanti kita cerita tentang Hakim Indonesia episode 1, ngeteh soal hakim. Nah, sebelum mulai kita kenalan dulu kali ya. Kenalin, gue Nadia Starudia Stuti, bisa dipanggil Dias, dan dua temen keren gue sekarang ini. Halo. Ada Raka Nova Saputra alias Raka dan Widya Sawa alias Sawa. Jadi hari ini kita mau ngapain sih? Mau bahas apa sih Raka dan Sawa kita di sini? Jadi gini, Raka dan Dias, kita hari ini di episode 1 NKCTHI, episode ngeteh soal hakim, kita bakalan belajar nih lebih lanjut tentang tugas sama peran hakim khususnya di Indonesia. Gak cuma itu gak sih, Wak? Hari ini kita juga mau bahas etika profesi hakim dan bahas lebih lanjut nih tentang tugas hakim dan kaitannya sama putusan ultra petita. Wah, menarik banget sih Raka dan Sawa, apalagi kalau misalnya teman-teman penonton kita hari ini yang pengen tahu banget nih hakim secara detail. Secara kan selama ini kita taunya hakim tugasnya buat memutus doang gak sih? Iya, benar. Oke, jadi seperti yang kita tahu nih guys, kalau misalnya hakim itu kan punya peran yang penting banget nih dalam penyelesaian sengketa suatu masalah di pengadilan. Betul. Jadi peran hakim itu sebagai corong undang-undang juga melakukan penemuan hukum. Kira-kira kalian berdua tahu gak nih kenapa hakim melakukan penemuan hukum? Kenapa tuh bisa penemuan hukum? Oke, jadi gini, masyarakat kita itu kan sifatnya dinamis ya. Jadi supaya hukum ini bisa diterapkan di masa sekarang, hakim juga menyesuaikan hukum yang ada sebelumnya di masa yang ada sekarang. Makanya disebut juga sebagai penemuan hukum. Terus tugasnya dari hakim itu tuh ngapain sih sebenarnya? Jadi tugas hakim itu yang pertama untuk memeriksa, kemudian memutus, baru abis itu menyelesaikan suatu perkara. Jadi dari putusan yang dikasih sama hakim itu harapannya bisa mencapai keadilan, kemanfaatan, sama kepastian hukum gitu guys. Tapi ada tambahan dari gua nih, Wak. Apa nih? Jadi tanya itu juga nih, hari namanya ultra petita dan bagian dari tugas hakim juga untuk memutuskan putusan dari ultra petita itu. Nah, ultra petita ini gak bisa lepas dari peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 09 dari 9 PMK dari 2006 tentang pemberlakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2006. Nah, jadi hakim dalam membuat putusan ultra petita itu harus memiliki etika yang sesuai dan yang juga diatur. Nah, etika yang dimaksudin ini etika yang adil, jujur, profesional, dan berintegritas tinggi. Itu harus ditetapkan dalam membuat putusan ultra petita tersebut. Nah, itu tuh biar putusan ultra petitanya itu dapat membawa keadilan dan kebermanfaatan hukum itu sendiri bagi para pihak yang berperkara tersebut. Oke, terus gimana lagi sih tugas sama perannya tuh? Tadi kan kalian udah bahas tugas dan perannya yang udah komprehensif banget nih. Nah, sekarang gue mau bahas etika profesi hakim. Oke. Jadi, hakim itu kan perannya sangat besar kan dalam memutus di peradilan. Nah, pas dia melaksanakan tugasnya itu, dia tuh harus berpedoman sama etika profesi hakim. Jadi, kalau misalnya teman-teman mendengar di sini yang pengen banget jadi hakim atau pengen merekomendasikan profesi hakim ini ke orang lain, harus tahu nih etika hakim ngapain aja di peradilan. Mungkin pengen tahu dong ada apa aja sih hias etika hakim. Kebetulan nih teman gue yang di sebelah sini. Oh, ini. Pengen banget nih jadi hakim. Jadi, kode etik sendiri tuh apa sih sebenarnya? Jadi, Rak, kode etik itu khususnya bagi hakim, itu singkatnya adalah panduan tingkah laku hakim dalam melaksanakan tugasnya. Ketentuannya ini kalau di Indonesia ada di pasal 1 angka 1 peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial nomor 2 tahun 2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Intinya pokoknya di peraturan itu tuh panduan hakim tuh dalam bermoral yang utama untuk setiap hakim di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana diatur berdasarkan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial nomor 47 tahun 2009 dan nomor 2 tahun 2009 tertanggal 8 April 2009. Oh, jadi sebenarnya kode etik hakimnya itu ada diatur dalam peraturan tersendiri. Benar banget. Ya, tapi kalau gitu gue mau nanya dong, sebenarnya secara rincinya etikanya tuh ada apa aja sih? Nah, jadi gini, kode etik hakim itu awalnya tuh sebenarnya lumayan banyak ya, tapi pedoman awalnya tuh di 4 perintah hakim yang dikeluarin dari Socrates. Tau enggak Socrates itu siapa? Tahu. Apa tuh? Socrates tuh salah satu tokoh hukum lah. Jadi itu ada 4 perintah hakim nih.
dari Socrates. Yang pertama tuh ada to hear courteously atau mendengarkan dengan baik. Yang kedua ada to answer wisely atau menjawab dengan bijak. Yang ketiga ada to consider soberly atau bijak sana menimbang. Dan yang terakhir itu ada to decide impartially atau memutus dengan adil. Kalau di Indonesia kan tadi gue udah mention nih kalau dia tuh ada di peraturan bersama MA dan KY. Nah, di pasal 3 ayat 1 nih diatur lebih rinci ada kalau ada 10 kode etik dalam profesi hakim. Banyak banget. Yang pertama tuh ada independensi hakim dan pengadilan, yang kedua ada praduga tidak bersalah, yang ketiga ada penghargaan terhadap profesi hakim di pengadilan, yang keempat ada transparansi, yang kelima ada akuntabilitas, yang keenam kehati-hatian dan kerahasiaan, yang ketujuh objektivitas, yang kedelapan efektivitas dan efisiensi, yang kesembilan perlakuan yang sama, dan yang kesepuluh nih yang terakhir kemitraan. Gila harus hafal semuanya tuh Rahman. Mulai menerapkan etika-etika itu mendingan sekarang. Seneng banget sumpah jadi panggil kayak pengen cepat jadi hakim abis lulus ini. Amin. Ini yang terbaik. Kita doain aja ya semoga Raka bisa jadi hakim nih. Amin. Amin. Nah, sebelum kita lumayan agak berisik nih bahas sesuatu yang di luar out of topic nih, mending kita tutup aja nih podcastnya. Sebelum gak nonton podcast ini bosen, terus mereka jadi gak nonton episode kedua kita deh. Oke, jadi gini guys, setelah episode ini RKCTHI bakalan ada episode 2 nya yang pembahasannya juga gak kalah menarik sama pembahasan yang ada di podcast yang ini. Bener banget, semoga podcast satu ini bermanfaat ya teman-teman bagi nusa, bangsa, agama, negara ini. Baik, kalau kayak gitu sampai jumpa di episode kedua. Bye.